Sementara itu, memasuki tahun politik, selain partai politik, berbagai elemen masyarakat sepakat untuk menjaga kondisivitas keamanan dalam memasuki tahun politik menjelang pemilu. Dukungan pemilu damai ini digelar dalam sebuah pertunjukan seni dan budaya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, segenap elemen masyarakat di Bekasi menggelar serangkaian pertunjukan seni dan budaya di lapangan Grand Cikarang City, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah tarian daerah mulai dari Jawa Barat hingga Minahasa ditampilkan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pendekatan budaya sekaligus menjaga kondisi jelang pemilu 2024 tetap kondusif. Acara yang bertajuk Gebiar Deklarasi Trinusa ini dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Bekasi dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Bekasi. Dengan jurus-jurusnya yang luar biasa diperkuat. Dan di situ pun kami bersepakat nanti akan ada konsolidasi. Karena kami adalah pimpinan nasional dari LSM 3 Nusantara Indonesia, kami harus konsolidasi untuk mengarahkan calon mana yang memang jelas untuk mencalonkan.